Ya pemirsa, sebanyak 450 jemaah calon haji dan petugas kloter 23 PTH Embarkasi Haji Antara Provinsi Jambi resmi dilepas keberangkatannya ke Tanah Suci oleh Gubernur Jambi Al Haris bersama Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi Sostafiah pada Selasa siang. Gubernur Jambi Al Haris didampingi Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi Sostafiah menghadiri kegiatan seremonial pemberangkatan Jemaah Haji tahun 2024 di Aula Asrama Embarkasi Haji Antara Jambi, Selasa 4 Juni siang. Pemberangkatan Jemaah Haji yang tergabung dalam kloter 23 PTH ini berasal dari Kabupaten Batanghari berjumlah 175 jemaah, Kabupaten Bungo berjumlah 165 jemaah, dan Kota Sungai Penuh berjumlah 101 jemaah. Selain itu, kloter 23 PTH ini juga diisi oleh 4 orang PHD dan 5 orang petugas kloter. Ratusan jemaah haji dan petugas kloter PTH 23 ini pun secara resmi dilepas keberangkatannya menuju Tanah Suci Mekah, yang ditandai dengan penyerahan bendera merah putih oleh PPIH Provinsi Jambi melalui Gubernur Jambi Al Haris kepada Ketua Kloter PTH 23. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jambi sangat memperhatikan kenyamanan jemaah selama pemberangkatan dengan menyediakan fasilitas terbaik dan pelayanan sepenuh hati. Al Haris juga berpesan kepada jemaah haji untuk fokus melaksanakan ibadah haji selama di Tanah Suci Mekah, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta menunjukkan perilaku sebagai jemaah haji Indonesia yang santun, bermartabat, dan berakhlakul karimah. Kembali hari kedua ya, kita kembali berangkatkan jemaah calon haji asal Provinsi Jambi yang insyaallah berangkat embarkasi Batam ya, dan semua jemaah kita kondisinya sehat dan ada 3.118 orang jemaah yang akan tahunnya akan berhaji dari Provinsi Jambi, dan kami Kementerian Agama maraton lepaskannya sampai tanggal 10 Juni, terus akan berangkat. Nah, mudah-mudahan semua proses pemberangkatan kita ini kondisinya aman, tentram, nyaman, dan semua jemaah calon haji bisa berangkat semuanya insyaallah. Itu aja mohon. Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi Sostafiah mendoakan agar seluruh jemaah diberikan kesehatan dan kekuatan selama menjalankan rangkaian ibadah haji dan kembali nantinya ke tanah air dengan predikat haji mabrur. Sostafiah juga mengungkapkan terkait kondisi jemaah haji kloter PTH 23 sebanyak 450 ini, dari aspek kesehatannya tidak ada kendala dan semua jemaah telah memenuhi syarat untuk diberangkatkan. Lihat hari ini pemberangkatan insya Allah tepat waktu dari asrama haji, kemudian armada oleh teman-teman dari Ryan juga sudah siap. Untuk kloter 23 ini kloter penuh 450 orang yang terdiri dari 5 petugas, dan sampai hari ini tidak ada kendala dari aspek kesehatan. Saya sangat bersyukur semua jemaahnya memenuhi syarat untuk diberangkatkan. Hanya penuh layak dan dipenuhi ya, ini kloter yang penuh 450. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.